ada di candi yang ketiga ya. Nah, di sini ada beberapa candi. Ya, kita coba untuk berkeliling, kita lihat-lihat. Yang saya lihat di sini strukturnya sedikit berbeda ya dengan yang dua tadi. Di sini struktur candinya di atas ini berbeda. Bisa dilihat di sini. Ya, lumayan capek kalau menurut saya. Ini baru candi yang ketiga ya. Yang bisa kita ambil di sini adalah hikmahnya ya. Ketika yang pertama, kedua, dan ketiga masih bagus, ada yang melestarikan budaya dengan sembahyang di situ. Ini kan candi Hindu gitu ya. Kemudian yang saya sayangkan adalah banyak tangan-tangan jahil ya yang mengotori cagar budaya. Contohnya mengukir namanya di candi itu hal yang tidak terpuji menurut saya. Ya, warisan budaya harus dilestarikan. Agar apa? Agar anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya tahu bahwa Indonesia itu kaya akan budaya, gitu. Ini nanti kalau memang cuacanya bagus kita naik ke atas. Kalau memang cuacanya sudah mendung sekali ini, kalau tidak memungkinkan, kita cukup di sini, kita coba cari-cari info lainnya ya. Ya, ikuti terus perjalanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika saya sudah sampai di candi yang ketiga, ternyata cuacanya tidak mendukung. Begitu sudah mendung, ya takutnya nanti hujan, karena semua tim kan bawa kamera banyak, tidak bawa jas hujan. Kemudian kami memutuskan untuk turun lagi begitu. Nah, ketika saya turun, saya melihat, saya tertarik kepada tempat ya. Tempatnya itu mirip seperti gua, ternyata itu adalah petilasan ya. Petilasan seorang orang yang sakti dulu. Itu kemudian saya mencoba turun ya, ternyata di situ adalah situs air suci ya. Di situ ada tempat untuk sembahyang sholat ya, wudhunya pakai air mata air di situ. Mata airnya sangat sejuk sekali, saya sudah coba di situ.